balik di sana Alexis Sanchez. Bagus beberapa tipuan tadi. Bahaya ini, 4. Bagus sekali long ball dari Eki. Apakah menjadi gol? Gagal dikonversi menjadi gol tadi. Kurang cepat Lukaku mengambil bola tadi. Kalau kita lihat 4-2-4 dari Eki ini sangat ofensif ya, sangat. Iya. Dia meninggalkan 4 striker di depan ya. Iya, itu kelebihannya. Dan nah ini dia kelemahannya dari 4-2-4. Dia gampang sekali dikena serangan balik. Pada saat dia menyerang dan kehilangan bola di tengah, sangat menjadi sangat berbahaya sekali buat Eki ya. Menjadi bumerang istilahnya seperti itu. Jadi dia harus pintar-pintar mencari celah di tengah agar tidak kehilangan, gampang kehilangan bola di tengah. Kita lihat serangan dari Eki, ada Sanchez, sayap Rashford berlari mencari ke tengah, ada Martial, masih ada Valencia, Lindelof, Sanchez. Berbahaya ini. Bahaya. Bahaya. Martial, gol! Bagus sekali tadi skema 1-2 di depan kotak penalti, pas di depan kotak 16. Tiki-taka tadi ya. Iya. Dari Eki unggul, Eki dari Samarinda melawan Dain Nuri dari Bontang. Tenang sekali tadi finishing dari Martial. Tapi sekarang kita lihat ini dulu, serangan balik apakah langsung dibalas lagi-lagi. Satu sama. Langsung dengan skema yang sama ya, seperti gol dari Eki tadi. Iya betul. Lukaku, ya. Dain Nuri gol, satu sama. Eki dari Samarinda melawan Dain Nuri. Apakah langsung dibalas lagi? Intercept yang cukup baik tadi ya, dari Smalling. Emang kelebihan di PES 2018 ini dari bola-bola pendek ya, bola-bola 1-2. Dia sedikit saja sabar, sedikit tahan bola balik badan, bakal terbuka celah. Ngambil inisiatif serangan, Dain Nuri, Lukaku, Pogba. 1-2 Martial, ada Bailey. Iya, masih terbalik saja. Bahaya berlari Martial. One on one dengan kiper, apakah Matic bisa mengejar? One on one, Anthony Martial. Sayang sekali. Ya. Memilih untuk mengumpan daripada eksekusi langsung tadi. Sedikit kurang sabar. Eki. Masih sangat ketat ya pertandingan. Ya. Sangat seimbang setelah tadi awal babak. Eki mengambil inisiatif serangan. Ya. Sekarang berbalik ya. Berbalik Dain Nuri yang memegang kendali. Awalnya Dain Nuri masih terlihat gugup ya. Ya. Dan sekarang masih sudah menemukan skema yang lumayan. Offset sepertinya? Ya betul, yep. Offset. Kita lihat pemain dari Eki tadi punya distance dribble jauh sekali, 43 meter ya. Betul, betul. Jadi sangat-sangat ofensif Eki ini. Lukaku. Ini. Sayang. Hampir saja, satu saja umpan tadi bisa lepas. Counter dari Dain Nuri. Bahaya ini. Lepas. Bahaya, ada Bailey tadi. Sedikit kurang sabar dari Dain Nuri. Harus bisa tahan lagi sedikit lagi. Apakah pelanggaran? Leon. Ya, Leon. Bahaya. Tipis saja di samping kiri gawang De Gea tadi. Masih imbang saja kedudukan. Martial diambil Pogba, masih Valencia, Pogba goyang-goyang, Pogba samping saya pada Martial bagus sekali. Rashford hampir menemukan celah tadi di
kotak penalti. Yap. Half time satu sama skor Eki Dewi Samarinda melawan Denuwi dari Bontang dalam Station Esport Game Competition PES 2018 Road to Kuala Lumpur. Ya, saya lihat statistik barusan sangat justru, seimbang ya. Iya, bahkan justru ball possession menang Dainuri. Betul. Iya. Tampaknya di akhir babak pertama dikuasai benar oleh Dainuri. Bahaya ini. Tidak menemukan posisi menendang yang pas tadi Lukaku. Terburu-buru saja. Belum bisa keluar dari tekanan ya. Iya, Eki dari Samarinda masih setelah mencetak gol tadi terus ditekan oleh Dainuri. Yap, betul sekali. Oh, Marcus Rashford. Ternyata bola belum keluar. Lukaku! Ahmad Dainuri membalikkan keadaan 1-2. Masih ada 40 menit babak kedua. Justru setelah mencetak gol pertama tadi, Eki entah kenapa terlihat gugup ya, bukan... Betul, belum menemukan pemain baiknya ya, sepertinya ya. Tapi ini kita lihat bahaya ini. Sanchez, terkena tiang gawang. Masih Sanchez, ada Matic. Lukaku, gol! Sangat-sangat sabar kali ini Eki. Bagus sekali finishing dari dia. Sangat tenang ya. Iya, bola yang harusnya sudah ditendang malah diumpan lagi dan menjadi bagus. Oh, apakah, kesalahan. Apakah bisa dikonversi? Martial. Masih berbahaya. Ada Sanchez sendirian dia. Bagus sekali Smalling serangan balik dari Eki. Kita berlari tadi. Ada Martial berlari. Pogba. Sanchez. Lukaku kosong karena ada Rashford. Apakah ini? Sentuhan-sentuhan yang baik sekali tadi. Rashford sedikit terlambat ya. Hampir tadi membalikan lagi keadaan untuk keunggulan Eki. Tapi kita lihat statistiknya, shootnya sama 5. Ya, masih cukup seimbang pertandingan ini. Sangat seimbang, Bu. Pogba, Sanchez. Mungkin bisa dibilang ini final yang terlalu dini ya. Betul. Kedua pemain menampilkan performa yang sangat baik sekali selama pertandingan ini. Bahaya. Oh, bagus. 1-2. Bagus, 1-2. 1-2, sangat sabar. Langsung dikonter oleh Dainuri. Bagus sekali Smalling mengambil bola tadi. Ada Pogba sekarang. Rashford, Sanchez. Wantu yang gagal diambil oleh Eki, bahaya ini. Counter attack. Lukaku sendirian. Pogba. Kesalahan. Masih bisa di cover oleh Luxao. Ada Sanchez. Rashford. Lukaku, Pogba. Rashford. Terlihat berlari. Lukaku mencari tempat. Intercept yang baik tadi dari Eki, ada Lukaku, Pogba, Pogba attack Sanchez, bahaya ini. Masih menunggu kawan, bagus sekali Pogba, sudah terperangkat dalam jebakan offset. Yap, sepertinya akan formasi untuk pergantian pemain, betul. Untuk si Eki masih menyimpan ada Lingga dan Mata. Iya, menggantikan Martial dan Alexis. Sedangkan Dainuri masih ada Mata juga. Tampaknya dia lebih memilih Andre Herrera ya. Ashley Young buat Herrera, Eki. Oh, untuk Eki mungkin Ashley Young untuk Ashley Young jadi CMF ya. Iya, daripada Herrera ya. Mungkin Eki mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Iya. Yep. Bahaya sekali. Yang Lukaku mencoba bantu tadi gagal tapi masih ada serangan baik dari Dainuri, Matic, Herrera. Ya, memasuki menit ke lawan ya, menit 77 ya. Sangat lawan.
dan back-back pun sudah ya, kehabisan tenaga. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan pemain-pemain yang baru masuk di babak kedua. Kalau kita lihat Dainu yang mengganti satu pemain ya tadi. Oh iya, betul sekali. Masukkan Andre Herrera. Ini lepas dia Sanchez. Ada Bailey cover bagus dibuang oleh David De Gea. Oh bahaya. Kehilangan bola di tengah, sangat bahaya. Serangan balik. Ada Lingard pemain yang baru masuk babak kedua. Betul. Langsung pada Lukaku. Ah. Apakah goal kick? Betul. 5 menit lagi jika pertandingan tetap dengan skor seperti ini akan dilanjutkan langsung ke adu penalti. Ya. Adu hoki kalau kita ngomong iya, ya. Iya, betul sekali. Masih cukup berhati-hati ya kedua tim ya. Iya, pasti di terakhir ini mereka. Tapi ini lihat bahaya ini. Oh, Lukaku. Apakah? One on one. Oh, peluang terakhir sepertinya dari Eki masih gagal. Masih ada waktu untuk kedua tim. Lukaku sayang dia sudah kehabisan tenaga. Tipis saja tadi. Apakah berbahaya, ini? Pogba. Lepas Pogba. Dia. Gol! Mencuri gol di menit terakhir. Ahmad Dainu dari Bontang 3-2 skor sementara. Kita lihat serangan terakhir. Sayang sekali full time 3-2. Selamat untuk Ahmad Dainu dari Bontang melaju ke babak semifinal